Tigang lewat para penonton yang sudah mulai memadati stadion di perumahan. Sisanya ini luar biasa. Fikri Hanif, perhatikan. Menang kalah harga mati bos. Lewat pemain yang dikolaborasi hebatan bersama. Berjuruk daripada Lapaninya Ciamis dengan Toko Dina. Lewat toko terbesar, termegah, termurah, terlengkap di Ciamis, Jawa Barat. Perhatikan, lewat satu pertandaik bersama sumber sayur. Si rajanya sayur edan lada, sinden rawit. Satu pertanda baiknya sudah mulai kembali mencoba. Satu rempasan sulit bundar. Lewat siapa di sana? Ada Adang Kaput atau Adang Karet. Los melesat lebih jauh dan cek Wandis. Perhatikan cek cek satu ahem. Operator cek one. Perhatikan lewat Adang Karet. Jauh kembali dengan satu rempasan Iqbal Aji. Lolos. Arseil. Los satu melesat dari perasaan Arseil dengan gaya membalikan badan di atas angkasa. 1-0 saja. Lewat 1-0 Didin Bay. Dengan cukup cerdik Didin Bay Kacang. Satu bagaimana Mas Kacang gecol. Hati-hati Mas Kacang gecol, tidak dikasih geol. 2-0 saja. Loser Jibaku kembali melintas di hadapan Anda. Satu tekanan Mas Kacang. Yes. Kelana Keken Nur Parenya diganjal Zainal Ali. Lewat si anak muda kelahiran daripada kota Rancah Betah ke Persib. 1-2. Perhatikan Zainal Ali, Ali. Cukup tenang Ali, lepasan libero, Sadi Dustin. Kelana Keken Nur Parejang yang sama-sama merupakan alumni daripada Lapani Ciamis. Satu paket namun menjadi lawan yang real, lawan yang nyata bersama si Kamelia. Lapan jauh ke belakang angkat Ninang, Ninang. Fikri Hanif. Segudang prestasi di bawah komando daripada saudara ayah kandung. Satu perjalanan hebat lewat doa yang sudah mulai mengalir. Lepas jauh ke belakang kembali mencoba dengan Ninang. Ninang Rio. R10 si anak juragan telur asin berbas Rio Arsikin namanya. Poin 2-4. Suat bola suat lebih jauh kembali sudah Kacang. Angkat dan anjir. John Batman atau si kelelawar malam. Langsung kembali kita lihat apa sebenarnya Agus Kabla. Lepas Didin Bay, Sadi Dustin. Kelana Keken diganjal. Loso Pedroso lebih jauh bagaimana kembali mencoba berhasil mesin terbaik. Lewat Toko Dina. Satu ancaman kembali. Satu ancaman. Ninang, Ninang. Iuuh. Poin saja kembali bertambah menjadi 5-4. Sok 5-4 kembali masih ada siapa di sana kalau bukan saudara Agus Kabla. Lewat Agus Kabla. Jauh ke belakang Didin Bay. Angkat. Oh satu melosot lebih jauh namun dibiarkan begitu saja. Ada poin saja untuk anak-anak dari Toko Dina. Dimana bos Toko Dina, apa kabar bos? Lama tidak jumpa bersama Toko Dina termurah, terbegat, terlengkap dan terfavorit. Jauh ke belakang angkat dengan cukup tenang Fikri Hanif lepas. Sampai dari kembali mencoba menyambar. Bagaimana Sarjang? Ya satu ancaman bagaimana? Angkat. Didin. Nit. Masih tetap si anak juragan telur asin berbas. Datang nampaknya kembali bersama R1 kasongan Rio Arsikin. Satu enam lima kembali masih ada saudara Kelana Keken si bocah malas. Lepas bocah malas. Jauh ke belakang. Sarjang. Wah satu ancaman bagaimana si Sarjang gecol. 7-5. Lewat si Kelana Keken Nur Pareja atau si bocah malas. Lepas jauh ke belakang bagaimana si bocah malas dengan teknik bola jumping. Jauh ke belakang. Aduh Fikri Hanif dengan tenangnya terlalu lebar. Akan kembali dan melenggang Ninang. Trik bola bos. Keras, cadas, tajam, terpercaya. Bagaimana Toko Dina? Di awal perjalanan poin Anda melaju lebih cepat. Namun di tengah perjalanan masih diganjal, dicerca, dihantam di barisan paling bontot belakang saja. 5-8 terus zizang.
Jauh kembali mencoba dengan satu hempasan dari si bocah malas karena kayak Nur Pareja. Lempar, hempas. Satu poin saja nampaknya untuk anak-anak dari Barat Pangkodina. Lewat 6-8. John kelelawar malam. Lepas John dengan cukup tenang. Angkat. Anjir, kosong. Kosong, 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 kosong. Terkecoh 9-6 saja. Lewat 9-6. Nampak kembali kita lihat apa yang terjadi. Siapa di sana kalau bukan saudara Denso. Lewat Denny Solihin. Angkat kembali dengan Ning Nang, Ning Nang. Jumpa kembali ganjar. Jos. Angkat kembali dengan Ning Nang, Ning Nang. Ditimbai. Satu pemain. Tarkam yang tetap produktif. Ditimbai. 1-10-6 bagaimana Toko Dina. Lewat tertinggal cukup jauh bos. Perhatikan Toko Dina. Satu hempas angkat pikri Hadi. Kos. Angkat kembali mencoba dan meletus balon hijau kor. Angkat ke belakang. Ini parah ini. 7-10 saja. Hempas sarjang. Lewat si bunda jatuh angkat belakang. Telelit. Lewat Didin Bay. Satu umpasan seperti anak panah melesat daripada busurnya atau seperti harimau menyambar mangsanya. 11-7. Angkat ke belakang. Angkat kembali mencoba dengan satu umpasan. Lolos. Dulu itu was kembali kita lihat apa yang terjadi saja. Bertambah menjadi 8-11. Lewat 8-11 nampaknya kembali berjibaku. Lewat Adang. Cukup tenang Kelana Keken. Rio. 8. Poin saja bertambah menjadi 9-11. Tenang, tenang. Hei. Lewat satu ancaman kembali dengan cukup tenang dan bahaya. Angkat Ning Nang, Ning Nang. Abis kabra. Los seperti apa yang terjadi dengan Los Gol tanpa rewel sama si Agus Kabra. Bagaimana teman Dina. Lewat kadang karet. Angka satu ancaman. Lepas Fitri Hanif menyilang. Si biru, si merah silakan dikeluarkan. Sebelah sama namanya kembali masih bisa bergerak berdua ke belakang lewat Adang karet. Lepas jauh Adang angkat tinggi dan lepas. Nah, satu bola satu bagaimana ada satu poin saja untuk tempat Dina. Poin bertambah menjadi 12-11. Lewat Didin Bay. Perhatikan kembali bergerak berdua ke belakang ada Mas Didin Bay. Jauh ke belakang dengan cukup tenang. Angkat tinggi angkat. John kembali mencoba diganjal. Bagaimana 13-11 saja. 13-11 nampak satu persatu yang sudah mulai memadati daripada rekan-rekan. Satu ancaman dengan cukup tenang. Terlalu pendek saja nampaknya apa yang terjadi sekarang. Satu keunggulan saja bertambah menjadi 1 poin saja bertambah menjadi 13 sama. Penonton! Ya, satu ancaman bersama Toko Dina yang sudah mulai mengancam. Jauh ke belakang Toko Dina. Angkat kembali dengan tel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 
Jauh kembali mencoba merobek lewat sumber sayur, lewat toko Dina. Satu kembali berjibaku di hadapan kita bersama. Satu ancaman, Ning Nang, Ning Nang. Masuk John Batman. Satu ancaman dan poin 14 Sarua. Lewat Fikri Hanif nampaknya kembali masih bergerak mundur. Satu ampasan jurid bunda dengan cukup tenang. Angkat ataupun bagaimana nampaknya kembali namun ternyata malah mengecek keluar. Satu poin 15-14 saudara. Lewat 15-14
Satu, dua, tiga, kembali. Apa yang terjadi? Aduh, Jajak Allah Herenka Siro. Bos, thank you, Tokodina. Terima kasih banyak nampaknya. Amplop mendarat mulus di redaksi kami. Baik, terima kasih banyak. 15 sama nampaknya satu perjalanan. Jauh ke belakang, Tokodina Ningnang. Muja, Sarjang nampaknya dengan getoran cadas. Satu ancaman berbahaya. Lewat poin. 16-15 Agus Kabla. Lepas Gus. Dengan cukup tenang bagaimana dan buka dikit. Denny Solihin. Satu poin bertambah menjadi 16 sama. Lewat 16 sama nampaknya kembali masih berjibaku ada si bocah malas. Yang jarang sekali latihan kelana keken. Nur Pahreja. Tenang Ken, teknik bola jumping. Cukup ceduh, meletus balon hijau. Anjir. Sawer. John Batman. Wow. Bahaya. Si merah. Lewan John Batman yang sudah mulai terluar di barisan menuju depan. 16 kembali mencoba dengan lepas itu bundar angkat. Wow. Satu hempasan. Dengan cukup tenangnya, satu poin saja kembali warna baju 17 sama. Sama, wih, harus. Minum untuk wasit dan lesmen. Panitia suplai air minum bersih aqua untuk wasit dan lenjas ataupun lesmen. Baik, saudara-saudara nampaknya kembali kita alihkan pada mata ke lapangan. 17 sama dengan cukup tenang. Angkat semi back pak. Anjir. Wah. Satu ancaman kembali. Lepas satu ancaman. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Lepas satu kembali mencoba berhasil di posisi terbaik. Satu hempasan juri bundar. Angkat bahaya. Satu lebih jauh dan berapa terjadi satu poin saja tertambah menjadi 19-17. Ada juga ini dia sponsorship di Wendy Cup, Wendy Ritali Cup 2023. Ada Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Ada juga Nejo. Ada Res Area Point Ciamis. Ada juga Perum Kota Galuh Ciamis. Ada Perum Kota Impian Cisaga. Ada Jabarnet, ada Sinar Abadi Tenda dan Dekorasi. Itulah dia sponsor-sponsor di turnamen Wendy Rivali Cup 2024. Ya, selamatnya kembali, terima kasih banyak. Di poin di 18-19. Hey. Wow, bahaya. Satu kembali kita lihat. Lepas satu ancaman, aduh si Muja Kesel. Lepas Fikri Hanif. Satu poin saja bertambah 20-18. 20-18 nampaknya Dadang Karet lewat pemain Lapani Ciamis dengan cukup tenang angkat lepas bahaya. Anjir, masih tetap poin Didin Bay. 1.19 20 saja. 1.19 20. Lewat Didin Bay kembali mencoba menyambar. Bagaimana Didin dengan cukup tenang. Anjir. Kelana Keke Nur Pareja berada di paling depan. Bagaimana dan poin 20 sama. Lewat 20 sama nampaknya kembali dengan cukup tenang. Dengan cukup tenang. Lepas. Tokodina berada di atas angin. Sementara sumber sayur berada di ujung tanduk. Lewat Tokodina. Satu ancaman bahaya. Ningnang. Satu poin saja nampaknya bertambah menjadi 21 sama. Lewat 21 sama nampaknya kembali masih bisa berjibaku. Satu ancaman kembali dengan berjibun. Satu luar biasa dan bahaya. Lepas John kembali berjibun. Satu ancaman
Satu hempasan Tri Bindar dan poin 22-21. Lepas kembali kita lihat apa yang terjadi. Ada satu perjalanan hebat. Satu apa yang terjadi. Lolos tanpa kawalan angkatan. Lepas. Bahaya. Satu ancaman kembali dengan Ning Nang. Ning Nang. Yes, dan jalan cermin dan poin 23-21. Satu apa yang satu persatu yang sudah mulai bola bincang kalian. 23-21. Pok pok. Jimpok. Terborem oi. Terborem oi. Ajeo. Alah, si anjing. Satu kembali bola saat kita lihat terjadi di satu poin saja nampaknya bertambah menjadi 23 sama. Lewat 23 sama, hati-hati Toko Dina. Perhatikan kembali lewat numpak RX. 23 sama nampaknya kembali bersama Sri Bundar. Ning Nang. Dah. Kelas Eta Anggir. 24-23. Yes. 24-23. 24-23. Lewat 24-23 nampak.